Markas Besar TNI menilai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap Koosmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. Pasalnya, militer punya aturan khusus untuk melakukan upaya paksa. Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan bahwa upaya paksa yang tertera pada aturan hukum militer itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang itu mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang dilakukan secara khusus. Kresno pun menyebutkan bahwa upaya paksa untuk militer itu hanya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum, ankum, diantaranya yakni polisi militer dan auditor militer. Atas dasar itu, KPK tidak termasuk. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sudah menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya, Marsdia, TNI Henry Alfiandi, HA, sebagai tersangka terkait dengan dugaan pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Tak hanya itu, Henry juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Koosmin Kabasarnas Ri Afri Budi Cahyanto. Ia juga merupakan penerima suap dalam kasus yang sama. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa penetapan tersangka Henry dan Afri itu sudah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer, Puspom TNI. Bahkan, dari proses penyidikan pun KPK sudah mengajak ekspose bersama dengan Puspom TNI.